Alhamdulillah. Seronok lihat bunga citra lestari dan suami sambut tahun baru di depan Kaabah. Momen tahun baru dimanfaatkan bunga citra lestari atau BCL dan keluarga menunaikan ibadah umrah. Dia pergi ke Tanah Suci bersama suaminya, Tiko Aryawardana, anak tunggalnya, Noah, dan ibunya. Detik ini ditunjukkan oleh BCL menerusi akaun Instagram pribadinya. Dalam kenyataan, beliau melahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan ibadah umrah bersama keluarga kecilnya. Alhamdulillah. Umrah malam terakhir 2023. Terima kasih 2023, sungguh luar biasa. Selamat tahun baru, tulisnya pada Isnin, 1 Januari 2024. Seiring dengan kenyataan ini, BCL dan suaminya, memakai pakaian ihram, bergambar bersama dengan Kaabah di latar belakang. Kedua-duanya menunjukkan senyuman. Terdapat juga gambar mereka bergambar bersama anak bunga, Noah Sinclair dan ahli keluarga yang lain. Melihat Instagram story Tiko, mereka bertolak ke Tanah Suci menaiki pesawat kelas perniagaan. Pemergian mereka diiringi oleh beberapa orang saudara mara. Selamat menunaikan ibadah umrah, semoga doa kalian lancar dan semua doa dimakbulkan, kata salah seorang saudara mereka termasuk foto rombongan di lapangan terbang. BCL secara rasmi menjadi isteri Tiko Aryawardana setelah melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 2 Disember 2023, di Bali. Perkahwinan itu adalah tertutup dan dihadiri oleh rakan-rakan pengantin lelaki dan perempuan. Oh, very nice. Suitcases. It had total 4 bedrooms in that. Oh, okay. First bedroom, second. Wow. For all the bedrooms, there is a different keys. Number yes. Oh, wow. Back with the master bedroom. Huh. Which one is this? Is the master? This is the master bedroom. Ah, okay. Both master bedrooms. Both master. Oh, my God. So you have connecting door from here? Oh, my. Oh my God! What? Gox. Oh my God. Wow. Amazing.